Paul dan Bandrich langsung melesat beradu pukulan sesaat setelah lonceng dibunyikan. Dalam sekejap, keduanya terjatuh ke kanvas. Sesaat setelah wasit menenangkan keduanya, Paul menancapkan sebuah pukulan ke arah leher Bandrich. Pukulan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan membuatnya terhuyung-huyung, layaknya Trevor Berbick saat duel dengan Mike Tyson. Laga itu berakhir hanya dalam waktu 22 detik saja. That's a combination. Zab Judah against Costa Zoo and Trevor Berbick against Mike Tyson. Yeah.